warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga Desa Jaya Mulia yang sudah mendukung, yang sudah berdoa. Alhamdulillah hari ini rumahnya Bapak Edi sudah jadi ya. Di belakang kita tirainya masih ditutup, nanti sebentar lagi kita akan buka. Nanti kita hitung dari hitungan ketiga sama-sama ya. Ya. Kalau gitu sekarang kita ngadep ke belakang ya Bu ya. Ya. Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1, buka tirainya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini sekarang ruang tamu ibu, ya. Ibu masih ingat bagaimana ibu menerima saya di rumah kemarin? Ya. Masih berantakan, berhalus. Iya. Dan sekarang ibu sudah punya meja ruang tamu, ya. Sudah ada karpetnya, ada mejanya, ya. Lebih nyaman, lebih bersih buat keluarga di rumah. Ibu ingat foto rumah ibu yang lama? Sekarang sudah jadi bagus seperti ini. Dan itu ada kawan-kawan yang berjasa untuk membangun rumah ibu sampai seperti ini. Ya. Sekarang kita lihat kamar ibu sama bapak, ya. Ini sekarang kamar ibu, ya. Dulu aku masih ingat banget. Kamar ibu tidurnya di luar. Kasurnya tipis sekali dan gelap, nggak ada cahayanya. Dan alhamdulillah ini doa-doa ibu terkabul hari ini. Punya kamar yang layak, ya. Punya tempat tidur yang layak, ada kasurnya, ada bed covernya, ada spraynya, punya jendela, ya. Buat ventilasi udara jadi lebih segar. Ya, jadi tinggalkan kenangan yang lama dan mulai dengan hidup yang baru. Amin. Dan sekarang ibu punya lemari baru, ya. Kemarin sempat dilihat juga kalau kamar ibu nggak ada apa-apa, bajunya hanya ditumpuk-tumpuk saja. Dan sekarang ibu punya lemari baru. Ibu mau lihat? Ya, yuk. Ya. Ya, ini lemari ibu. Ya. Sekarang punya lemari buat simpan baju-baju bisa jauh lebih rapih, ya. Amin. Sekarang
sekarang kita tengok kamar sebelah ya buat Surya. Yuk. Bismillah. Ya, ini kamar Surya. Surya sekarang udah punya kasur sendiri, ya. Lebih empuk, lebih bagus dari yang punya Surya kemarin. Kemarin kalau tidur itu di mana, Surya? Itu apa sih? Sama-sama. Di bawah, ya. Alhamdulillah sekarang udah punya kamar yang baru, ya. Ini ada meja belajar. Surya bisa dilihat, sayang, sini, nak. Seneng banget, ya. Seneng banget, alhamdulillah nih. Bisa cobain bangkunya seperti apa. Coba dibuka lemarinya, ada apa saja. Wah, boleh dibuka. Surya boleh ambil. Ya, boleh dibuka, sayang, dibuka. Dibuka, disobek aja. Wah, Surya lihat, Surya dapat apa, nak? Ya, ini alhamdulillah Bapak sudah punya kulkas baru, ya. Ini kulkas baru buat Ibu dan Bapak, boleh dibuka? Bapak boleh lihat. Alhamdulillah, ya, bisa bikin nyimpan makanan, bisa bikin es buat jualan, ya. Ini sekarang Ibu punya meja makan, ya, bisa makan di sini rame-rame. Biasanya kalau makan di bawah, biasanya kalau makan di bawah cuma pakai tiker aja. Sekarang sudah punya meja makan, ya, tempat cucian piring, ada gasnya, ada lemari penyimpan makan. Ibu pengen cobain meja makan, boleh Ibu, boleh duduk. Adik sebelah sana, Dek. Adik. Alhamdulillah, seneng nggak? Seneng. Alhamdulillah. Biasanya kalau makan di bawah, kayak tiker ya. Sekarang sudah punya meja makan. Sekarang Bapak sama Ibu Surya punya TV baru. Ya, boleh dilihat. Alhamdulillah. Sekarang sudah punya TV. Dulu punya TV tidak? Enggak. Nontonnya di rumah tetangga. Alhamdulillah sekarang sudah punya. Mudah-mudahan TV-nya bisa membawa kebaikan, ya. Surya tuh sekarang udah punya TV, jadi nggak perlu nonton di tetangga lagi, ya. Alhamdulillah, gimana setelah melihat rumah dan Bapak Ibu yang baru? Gimana perasaan? Terima kasih. Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Senang sekali. Terima kasih ya Allah, terima kasih di TV, terima kasih lagi dan Mbak Rika atas bantuannya. Sama-sama. Ini rezeki Bapak sama Ibu sama Surya, ya. Sekarang rumahnya jauh lebih layak, nggak kebocoran lagi. Bapak nggak tidur di luar lagi sama Ibu dengan kasur yang sangat tipis, ya. Sekarang sudah punya kamar yang layak, yang lebih sehat, yang lebih bersih. Kami cuma titip dirawat rumah ini supaya Bapak dan Ibu bisa tinggal lebih nyaman selamanya, ya. Apa yang Dita bisa ambil dari kehidupan Bapak Edi dan keluarga?
kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun, karena roda itu akan terus berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Iya, benar sekali. Ya, ini ada modal usaha 500 ribu buat Bapak. Ya, ya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan berkah ya, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rumahnya sudah jadi, sudah jauh lebih layak dari rumah yang kemarin. Ya, Bu ya? Bagaimana, rumahnya bagus tidak? Alhamdulillah. Doain mudah-mudahan dengan rumah yang baru, kehidupan Bapak ya di sekeluarga menjadi jauh lebih baik. Amin. Lebih sehat pastinya. Amin. Dan lebih berkah buat semuanya. Amin. Alhamdulillah, sahabat bedah rumah, hari ini kita belajar banyak dari keluarga Bapak Edi. Hari ini mimpi mereka terwujud, mempunyai rumah yang lebih layak, lebih nyaman, dan lebih sehat. Karena sesungguhnya rumah itu adalah tempat untuk kita berteduh, tempat untuk kita melepas lelah, dan tempat untuk kita kembali kepada kehangatan dalam keluarga. Saya Zi Alatas beserta teman saya Dita pamit undur diri. Saksikan terus Bedah Rumah yang akan memberikan keberkahan terhadap keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, semoga dijaga rumahnya dengan baik. Semangat. Semangat. Terima kasih.